Wasir bisa berakibat fatal jika tak diobati. Gunakan obat alami ini dijamin ampuh. Wasir merupakan salah satu keadaan atau kondisi yang tak enak jika terjadi. Perlu diketahui bahwa wasir adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah di anus dan rektum, bagian bawah bengkak dan meradang, dapat berakibat fatal jika tidak diobati. Ini dapat menyebabkan pergerakan usus yang menyakitkan atau pendarahan. Apa penyebab wasir? Beberapa penyebab utamanya adalah sebagai berikut. 1. Kurang serat. 2. Duduk di toilet untuk waktu yang lama. 3. Mengejan saat buang air besar. 4. Sembelit kronis atau diare. 5. Seringkali mengangkat benda berat. 6. Melemahnya jaringan pendukung di anus dan dubur Anda yang terjadi karena penuaan. 7. Kehamilan. Bagaimana gejala wasir? Gejala wasir pada satu orang dengan orang lainnya bisa berbeda-beda. Hal itu tergantung tingkat keparahan wasir yang diderita. Berikut ini beberapa gejala yang mungkin terjadi akibat ambeien. 1. Perasaan gatal di sekitar anus. 2. Ada gumpalan daging terasa di sekitar anus. 3. Perasaan sering ingin BAB. 4. Perdarahan dari arah lubang anus tanpa rasa sakit. 5. Perasaan sakit di bagian anus yang diperparah saat duduk. Bagaimana cara mencegah ambeien? Anda dapat melakukan beberapa tips di bawah ini. Jangan menunda buang air besar. Sering menunda dapat mengakibatkan tinja menjadi keras dan berpotensi melukai lubang anus setiap melakukan pembuangan. Cukupi kebutuhan air mineral sehari-hari, yaitu sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari. Konsumsi makanan yang mengandung banyak serat, seperti sayur hijau dan buah-buahan. Jangan duduk diam terlalu lama karena dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di anus. Hindari mengejan berlebihan saat buang air besar karena memberikan tekanan yang besar pada pembuluh darah di daerah anus. Bagaimana cara mengobati wasir? Penanganan wasir pada seseorang juga bisa berbeda dengan orang lain karena tergantung pada tingkat keparahan dari kondisi ambeien itu. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?